Selamat berbagi baru, selamat datang kembali kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa ketemu kali ini channel itu lagi. Dan guys, di video kali ini aku mau sedikit kayak vlog. Ini sebenarnya kayak tantangan dari temen aku. Katanya bisa gak sih make up 50.000 di Indomaret tapi bisa kayak cantik gitu, kayak uni-uni gitu, bisa nggak? Nah, aku sendiri juga nggak tahu sih sebenarnya jujur. Emang aku makeup nggak mahal-mahal, tapi belinya juga nggak di Indomaret karena setahu aku Indomaret tuh mahal, ya nggak sih? Tapi bedanya kata dia aku harus make up di depan mas-mas yang ada depan Indomaret. Pokoknya harus make up depan Indomaretnya langsung gitu, kayak uji mental. Katanya aku nggak punya malu, gitu kan? Katanya, padahal aku tuh pemalu guys. Nah buat kalian penasaran, jangan lupa video ini di like, di subscribe, dan di share semuanya. Keep watching. Ini kita udah di Indomaret di Jalan Darmo. Sorry banget, kelihatan banget ya abis nangis, hidup ini berat banget. Banyak drama. Nah aku depan Indomaret, karena meskipun drama harus tetap cari uang. Ayo. Guys, terus aku nemuin ini itu harganya 25.000 tapi dia udah hadiah apa ini namanya eyeshadow, goblok, ada hadiah eyeshadow-nya walaupun warnanya sebenarnya kayak nggak nyambung tapi nggak apa-apa, lumayan lah ya, ambil yang ini. Sumpah di sini ramai banget, sesuai ya berarti sama challenge-nya. Nah guys, ini aku udah nemuin barangnya. Aku dapat 3 item. Harganya itu pas 50.000-an nih. Enggak curang ya bestai. Terus tadi aku tuh nemuin kalau misal ada yang ada kayak hadiahnya. Kalau bisa beli 2, kenapa harus 1? Walaupun sejujurnya aku enggak ngerti sih eyeshadow ini nanti buat apa. Karena warnanya juga biru, mungkin karena nggak laku kali ya, makanya dijadiin bonus kan. Langsung aja kita makeup. Nah, kita coba dulu eyeshadow-nya. Ini eyeshadow guys, literally eyeshadow muku-muku. Aku punya sih sebenarnya di rumah, tapi yang warna itu coklat, jadi kayak warna netral, itu biru coy. Terus aku mau pakai di mataku warna biru, kok kayak ngeredek, oh enggak. Aku pakai dulu aja warna si lipstiknya ini, aku buat di mata dulu, baru nanti aku kasih biru ya. Warnanya cantik banget sih sumpah. Kayak dia tuh warnanya agak nude tapi nggak nude-nude banget. Taper-taper aku dulu. Ini Maybelline. Maybelline Sensational Lip with Matte yang NU02. NU Muhammadiyahnya mana kakak? Iya. Peace. Ada kaca jadi aku pakai handphone aja ya coy. Ini tadi kan aku tap-tap gini. Oke, dia creamy. Tapi kok cepet banget sih, set janco. Ilmu makeup cepet. Sumpah ini banyak orang di sini. Kalau kalian nggak percaya di samping-samping itu banyak orang. Tapi kayak aku merasa. Ya udah ini dunia aku sendiri. Walaupun kayak orang gila, jadi kayak warnanya nggak satu cok, ada 2 warna gitu kan, asyu. Moloneng di mana? Kenapa sih yang gratisnya nggak warna glitter gitu biar enak gitu bisa dipakai? Begini, terus sekarang mau blush on. Aku toletin lagi ke tangan biar nggak terlalu dempul guys, karena dia tuh kayaknya pigmented banget.
Jadi aku sengaja tadi tuh ada pilihan lipstick, ada Moko Moko, Sis to Sis. Tapi kan tadi udah Moko Moko ya, ya soalnya jadi aku Maybelline aja. Mau beli foundation kok ya mahal. Enggak ada yang murce. Gini banget Tuhan, cari duit Tuhan, memalukan diri depan umum Tuhan. Nah, udah sekarang waktunya di Moko Moko di ini. Apa namanya? Maskara. Kenapa tadi aku pilih ini? Karena dia tuh bisa buat alis sama sekalian buat maskara. Ya walaupun sebenarnya alis aku botak, maskara aku botak, maskara goblok bulu mata aku botak, tapi kan setidaknya ada lah ya. Ini harganya tadi 25 ribuan. Kayak gini guys. Ya, jadi kayak cekung gitu, terus kayak fibernya dikit sih kayaknya, tapi nggak tahu ya. Marki Chop. Menurut aku lipsticknya tadi itu kayak cepet banget ngeset gitu loh. Jadi kayak buat blush on aku kurang rekomen sih, karena emang dia tuh finishnya mid. Emang dasarnya bukan buat blush on. Dia juga gak ngeklaim kalau buat blush on. Aku aja yang ide. Jambret dicoret. Oke, ternyata maskara ini tuh gampang banget kecoret ke kiri ke kanan. Jadi kalian harus hati-hati guys. Ternyata maskara itu juga cukup susah buat dihilangin, jadi dia tahan lama sih. Tapi kalau makanya harus hati-hati loh, sumpah. Kayak aplikator tuh gampang jelembret. Ngerti nggak sih jelembret bahasa apa ya? Satunya. Aku mau liatin dulu before afternya. Dia nggak terlalu, mungkin karena bulu mataku ya, bulu mataku juga bukan bulu mata yang tebel dan juga nggak dijepitin dulu, jadi kayak be aja gitu maskaranya, kelihatan nggak sih kayak be aja. Tapi kelihatan bedanya. Dia cuman kayak manjangin doang tapi gak bikin curly gitu loh, malah dia kayak bikin turun karena berat kayak hidung, kayak beban hidup ini. Terus buat di alis ini aku punya tips nih, maskara apapun bisa, jadi kalian tuh harus hilangin dulu si produknya itu di tutupnya, di botolnya, barulah kalian kasih alis. Malah itu yang bagus kayak maskara sisa-sisa itu loh, yang udah kering, kerontang, kayak isi dompetmu. Tebang. Terus makainya tuh dianggang-anggang. Apa ya anggang-anggang? Kenapa sih tadi-tadi yang ngerekam tuh sambil ketawa, cok? Kayak aku nih badu, Tasyu. Guys, sekarang tinggal lipstick terakhir, the last moment. Pakai produk ini lagi, tapi buat di bibir. Kayaknya sih ini kayak bakalan matte banget. Tapi tadi aku udah sempet pakai lip gloss sih. Tadi warnanya dia aku kegondrengan, bener-bener kayak menglenong aku. Aku kurang pilih warna yang nude. So itu tadi makeup challenge, belanja 50 ribu doang, aku dapat 3 item ini. Walaupun dandanannya kayak tante-tante, karena aku juga nggak pakai kaca dan aku suka banget sama lipsticknya. Dia tuh matte tapi nggak terlalu lengket. Cuman sayangnya warnanya kayaknya di aku nggak begitu cocok karena dia agak neon. Di kulit aku tuh ya sebenarnya nggak apa-apa sih, aku juga nggak item-item banget jadi masih cocok aja, cuma aku nggak suka warna neon. Terus aku suka maskaranya, cuman sayang aplikator tuh gampang jelembret, jadi kayak dia ke atas-atas gitu tapi dia tahan lama kayaknya. Sayangnya dia cuman kayak jojrok ke bawah, nggak bikin curly gitu loh guys. Bahasanya ya apa, susah, nggak iso aku bahasa Indonesia dengan baik dan benar, nggak ada yang mau ajarin aku. So sekian video dari aku, buat kalian pengen kritik dan saran kalian bisa langsung tulis di komentar bawah, atau kalian pengen request aku bikin video tentang apa lagi kalian juga bisa langsung tulis di komentar bawah. Thank you. Bye.